Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel 5 Wajib Santoso. Channel sekitar perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Lanjutan part 2 teman-teman. Kali ini kami akan membahas berapa melengkungnya dari silinder head mobil Civic ini. Terus apa sudah over limit di silinder headnya maupun di engine blocknya. Ya langsung aja tanpa basa-basi, ini sudah di bongkar semua sama teman-teman. Kondisi valve train-nya, kondisi clamp-nya, ya, clamp-nya sudah dilepasi semua dari silinder head sama tim kami. Terus kami sebenarnya tadi sudah mengukur kondisi head-nya sebelum melakukan konten ini, ya. Ini ditujukan sekali lagi buat sharing kepada teman-teman juga semua dan juga sebagai bukti kepada pelanggan yang mempunyai mobil Civic RT1 ini yang tidak bisa menunggu atau melihat mobilnya secara detail kan. Ya, kami buatkan video ini sambil sharing-sharing kepada teman-teman juga semua. Ini kami dibantu Mas Dimas, ya, untuk melakukan pengetesan atau mengecek dari tingkat melengkungnya silinder head menggunakan Mister Baja. Ini menggunakan merek JTC. Merknya JTC, ya. Ya. Biasanya bisa dilakukan pakai penggaris baja biasa atau bisa pakai kaca yang datar atau bisa pakai keramik macam-macam, teman-teman. Ya, ini kami pinjam ke teman-teman auto klinik. Oke, ini batasnya berapa Mas Dimas untuk apa tingkat melengkungnya ini? Ya, batas minimalnya 0,07 mm. Untuk yang maksimal ada di kisaran 0,20 mm. 0,7 sampai 0,20, ya. Ya, jadi kalau di atas 0,20 itu harusnya udah enggak bisa untuk di-scrap lagi karena udah limit. Oh, kalau gitu. Limit lagi kawat dalam takutnya malah kena di batas standarnya. Ini ada batas ini, ya, batas scrubnya. Kalau sudah melewati ini tidak bisa dan disarankan harus ganti silinder head. Ya, ini sudah kami ukur sebenarnya. Ini sudah kami ukur tadi 0,23. Ya. Minimal dulu. Minimal dulu ini 0,08. Tembus, ya. 0,08 tembus. Kita tembus, kita coba ke langsung telimit aja maksimal. Langsung di maksimalnya 0,20 mm, nggak kelihatan sering dipakai ini floor-nya. Ya, maaf teman-teman, ini saya harus rekam video karena mohon maaf kemarin ada masalah di mic kami yang kelupaan, mohon maaf belum di on kan, jadi video yang ini tanpa suara, jadi ini saya harus ngerekam. Ini lanjutan untuk pengukuran dari silinder head Civic FD pakai ukuran 0,20, ya. Ini sudah tembus juga di sebelah sisi exhaustnya. Nah, sisi silinder nomor 2 dan 3 itu juga sudah muletnya sudah terlalu parah tembus di sisi exhaust. Kalau di sisi tengah sudah pasti juga nomor silinder nomor 2 dan nomor 3 itu yang paling parah untuk melengkungnya dari silinder head Civic mobil ini, ya. Sudah dijelaskan tadi kalau silinder headnya itu batas limitnya adalah 0,20. Kemarin kami ngecek itu dia oke itu 0,23, jadi sudah limit. Dan sarannya kalau sesuai standar harus diganti silinder headnya supaya kinerja mesin juga maksimal dan juga itu sudah lewat batas limit yang ditentukan oleh Hondanya. Kalau misalkan dipaksa itu bisa pakai ring atau packing head yang double, tapi scrubnya nanti kemungkinan besar banyak dan resikonya macam-macam, ada yang pengerjaan kurang maksimal dan kerja bisa sampai 2 kali kerja, ya teman-teman, ya. Kalau kasus seperti ini alangkah baiknya memang diganti silinder headnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian block engine. Block engine ini kemarin juga sudah kami periksa sebelumnya sebelum membuat konten ini ya. Nah, ini kami menunjukkan kepada teman-teman sebagai bukti pada pelanggan juga dan sharing-sharing pada teman-teman semua. Kita pakai ukuran 0,08 yang batas wajarnya dari Honda sebenarnya 0,07, tapi 0,07 kita tidak punya fuelernya, jadi kita pakai langsung 0,08. Ini aman untuk silinder atau untuk engine blocknya, tidak ada yang melengkung atau dalam artian masih bisa dipakai, tidak harus turun mesin dan harus scrub silinder blocknya. Jadi masih untunglah, karena ada beberapa kasus itu yang silinder blocknya itu juga harus, engine blocknya itu harus di scrub juga untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tidak ada kebocoran kompresi dan mobilnya awet dipakai dan normal kembali. Ya, alhamdulillah untuk blok aman. Terus kami akan juga menjelaskan untuk kepala piston yang hitam-hitam itu ya, kepala piston yang biasanya kami lakukan servis gura itu adalah fungsinya memberikan, membersihkan secara instan dari kepala piston kerak-kerak yang menempel di kepala piston tersebut. Nah, kalau cairan gura itu diharapkan dengan keadaan suhu yang panas dikasih cairan tertentu atau cairan chamber clean atau gura itu bisa merontokkan atau mempertipis dari kerak-kerak yang ada di kepala piston tersebut. Ya, karena ada kepala piston itu bergerak, jadi performa engine kurang maksimal. Lah kalau kita sudah turun mesin seperti ini atau engine top over seperti ini, kita akan membersihkan, mengamplas dengan pakai cairan-cairan khusus atau cairan cleaner untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dipastikan kepala pistonnya bersih dari karbon-karbon yang menempel, sehingga nanti mobilnya akan pengapiannya akan menjadi maksimal dan tenaganya pasti akan jauh lebih enak. Ya, itu kita biasanya pakai kertas gosok dan dilakukan berulang-ulang. Oke, kembali lagi ke cylinder head. Ini sudah pasti di vonis melengkung dan harus ganti, tapi tergantung pelanggannya juga. Kalau mau diakal ya kita scrub sampai dia rata. Biasanya kalau seperti itu biasanya ditambahin 0,10, kalau dia limit celahnya 0,23 ya tukang scrub biasanya scrub 0,08 atau tambahannya ya sampai 0,10, dan kita menggunakan packing yang non ori atau packing ring rate dengan ketebalan yang lebih tebal, gunanya untuk mengakali dari cylinder head yang di scrub terlalu banyak. Ya, tapi itu memang tidak maksimal, nanti akan kami sampaikan kepada pelanggannya dulu seperti apa, harus diganti atau gimana. Ini kondisi valve train teman-teman, valve train dan nokon as. Tidak ada masalah untuk top overhaul atau top engine overhaul, itu tidak pernah masalah, cuma nanti kita akan skor ulang kondisi klep-klepnya ya, skor ulang dan dibersihkan pakai gerinda kawat atau sikat kawat yang di ujung-ujung klep ya. Terus diganti seal klepnya biar tidak bocor. Ya, untuk lubang-lubang klepnya itu juga hitam-hitam, nanti kita akan, misalkan tidak diganti headnya ini, kami akan bersihkan pakai ini cairan ya, sama cairan gura atau cairan cup cleaner, dan disikat-sikat perlahan sampai dia dindingnya bersih. Lain halnya nanti kalau kita ganti cylinder head, kemungkinan besar sih tidak separah ini, jadi kita tinggal pasang aja dan ganti packing yang original ya, supaya hasilnya bisa maksimal juga. Terus kondisi bagian sisi luarnya itu juga aman teman-teman ya, tidak ada masalah, tidak ada yang lumpur ngeslat. Jadi intinya nanti tergantung dari keputusan pelanggan seperti apa, mobil ini mau dilanjuti untuk cylinder headnya mau diganti atau pakai yang lama ini dan dipakai lagi. Sudah itu aja teman-teman, maaf bila ada salah kata ya teman-teman ya, maaf bila ada audio dan video kurang jelas.
ini suaranya miskomunikasi hilang. Salam sudah, sampai besok, terima kasih.